Tuhan menggariskan sepasang insan untuk bersama, mengikat janji suci sehidup semati dalam mahligai rumah tangga. Sutioso Setiorini, Widi Dwi Sasono, Baby dan Meisha telah membuktikan betapa harmonisnya potret sebuah keluarga. Tak goyah meski ombak menerpa, tak gentar hadapi badai yang menyapa. Menua bersama atas nama cinta. Saya Andini Effendi, inilah Q&A mengungkap jawab semua tanya dalam Power Couple. Power Couple yang pertama sama datang di Q&A. Terima kasih. Hit sekali dengan Ed Sasonofemnya. Dan selamat datang kembali Bang Yos dan Pok Rini. Pok Rini selamat datang di Q&A. Ini pasangan Power Couple senior kalau kita bilangnya. Dan yang juga akan sharing Mas Baby Romeo dan Mbak Meisha Siregar, selamat datang di Q&A. Banyak sekali juga cerita cintanya ini yang menarik nanti untuk dibahas. Sampai dapat title Power Couple tuh artinya memang banyak tantangannya berarti yang udah dilewatin menjadi powerful. Ya enggak Mbak Meisha? Banget kan? Banget. Oke, tapi ditahan dulu karena kita punya panelis. Cinta setia itu menarik ya. Kita lihat aja kata cinta, hilangkan huruf C, hilangkan huruf N, hilangkan huruf... Nah apakah laki-laki harus seperti itu? Karena kalau di dalam Kama Sutranya orang Jawa, Serat Centini... Mbak Meisha, Mas Dwi, Mbak Widi, ini kan sama-sama artis. Istri saya pernah ngilangin, ini curhat dulu ya. Ini kita bicara soal power couple, kenapa Bapak Ibu ada di sini? Karena kita mengikuti... Juga sudah banyak riset, ngapain aja sih keluarganya, bagaimana kisah cintanya. Kalau boleh ditanya, yang paling lama sudah menikah sudah berapa tahun Bang Yos sama Mpor ini? 44 tahun. Wow. 44 tahun. Bang Yos jujur, ada gak rasa dimana yang kayak aduh kamu lagi gitu? Ada gak rasa gitu? Waduh jawabnya susah gitu. Tapi susah kan ada Pak Rini sebenarnya. Sudah itu enggak kita persoalkan lagi lah. Gitu. Udah. Apalagi kita ini sering pergi, jadi ngeliat yang lain juga sering gitu kan. Okay. Kalau kehidupan kami ini kan yang paling berat bagi istri prajurit kan seringnya pergi ya. Apalagi aku ini kan masuk di pasukan khusus ya yang sering harus berlatih di luar negeri, juga sekolah gitu kan. Lalu tugas. Jadi sempat ditinggal-tinggal. Oh, gitu. Sempat ditinggalin itu artinya kan kalau ketemu Pak Rini ke rumah kan kayak barang baru aja terus. Selalu rindu. Barang baru. Silakan kita lempar ke panelis untuk pecahannya. Oke, Mac Danny. Saya penasaran untuk Pak dan Bang Yos. Pertemuannya dulu seperti apa? Apakah waktu Bang Yos lagi perang mau nembak musuh? Ada perempuan, lebih baik nembak perempuan. Dan akhirnya keterima gitu. Iya ketemunya gimana sih Bang Yos sama Jadi, Pak ini? Boleh dibilang unik ya. Waktu itu saya memang menjaga kebujangan saya gitu. Wih. Artinya bertahan lah. Teman-teman saya yang satu angkatan pada kawin gua bertahan. Saat saya bujangan itu, komandan saya namanya almarhum ya. Waktu itu kolonel Dadi Ngalbuadi, orangnya gagah gitu kan. Udah keren banget lah. Nah satu saat duduk berdua nih di teras itu di mes beliau kan. Setelah Yos, aku sering lihat tuh ada cewek lewat di sini naik Vespa. Terus ada apa Be? Kamu kalau gak kenal sama cewek itu jangan ngaku perwira saya kamu. Gitu kan. Lagi diem, itu lewat pakai Vespa kan. Kejar cepat gitu kan. Karena ada motor dua. Motor Harley saya sama Pak Dading kan yang lebih muda gitu, Harley-nya kan. Udah pakai saya aja gitu kan. Zaman dulu kan belum ramai jalan ya, jadi dari jauh kelihatan Vespa biru gitu kan. Tak ikutin aja gitu, terus aku gak mau berkedip nih takut hilang kan dia pemandangan. Yeah, yeah. Terus jalannya nanjak begini nih, loh kok gak ada di atas gitu kan. Wah berarti hilang ini mesti belok nih. Begitu belok kanan, tak lihat itu sebelah kiri kan. Nomor satu gitu kan, ada Vespa biru parkir di garasi. Anda bisa bayangin lah mengendalikan motor yang gede kayak begitu itu gak mudah, aku kan kecil kan. Kalau aku matiin mesinnya ini nanti nyateternya gimana gak ada tujuh kan, gitu kan. Jadi saya pelihara aja dung gitu kan. Aku harus kenal, kalau enggak aku dimaki-maki sama komandanku kan. Jadi bonek aja tak telepon, tak penyata aja rumahnya. Tengrongan gitu kan. Weh yang keluar maknya kan, ada apa nak gitu. Enggak bu, saya pengen main aja, pengen kenalan sama keluarga. Ayo masuk kan. Udah masuk, aku cepet-cepetan aja ngeliat foto keluarga kan. Oh ini putra ibu berapa? Ada 8 nak. Gitu.
Atum gini. Boleh saya kenalan Bu? Kan, mulai dikeluarkan kan satu-satu gitu. Tapi yang cewek tadi kok enggak ada, yang mana ini ya? Saya tuh baru 7 loh. Yang ini mana Bu? Eh itu dipanggil itu kakaknya kan gitu kan. Keluar udah kenal gitu kan. Kenal duduk dikasih minuman gitu. Tapi pikiran saya kan waduh kalau motor saya mati nanti nyatetarnya gimana gitu kan. Gitu, akhirnya aku cepat-cepat aja tersurput. Bu aku lain kali ya saya akan suan lagi ke ibu main lagi. Oh ya nak silakan kapan aja gitu. Keluar aku alhamdulillah masih dung-dung-dung-dung gitu. Nah jadi setelah keluar aku lapor Pak namanya Setior ini. Bodon 1 nomor 1 SMP 1 negeri kelas 3. Gitu kan. Waktu itu masih SMP kelas 3 dia waktu saya kenal itu. Gitu. Jadi jaraknya memang jauh dah aku 10 tahun jaraknya. Lagian aku lihat-lihat itu ya saya seluruh Magelang. Ya memang dia yang paling cantik mau ganti apa lagi aku. Kan. Oh. Sama Man silakan. 44 tahun. Ada teori klasik tentang cincin. Katanya cincin itu kalau masih tunangan namanya engagement ring. Nikah pindah jadi wedding ring, 5 tahun di leher jadi suffering, 10 tahun kemudian jadi conjuring. Gitu kan. Nah bagaimana caranya supaya cincin ini tidak berubah menjadi suffering dan conjuring? Mulai dari baby dulu. Oh aduh, yang penting gimana caranya supaya enggak merasa suffer atau conjuring, enggak horor banget ya. Kita nikmatin. Saya masih ser-ser mas. Masih ser-ser gitu. Tahapnya. Gimana caranya supaya ser-ser terus, itu emang harus ada trik sih. Jadi kita berdua sering colongan waktu untuk me time, untuk kabur dari rutinitas sehari-hari. Jadi kayak masih pacaran gitu sebenarnya. Iya, jadi apa ya, aku selalu mencoba untuk suasananya tuh masih kayak pacaran. Kalau Widya sama Mbak Mas Dwi gimana? Kami 11 tahun sih sama-sama, tapi sebenarnya udah pernah dulu tuh pacaran waktu SMA. Jadi memang waktu SMA, tapi pacarannya bukan sama Mas Dwi dulu, malah sama... ada teman lah. Jadi sama kita sahabatku. Oh. Wow. Jadi aku juga suka sama dia, ngincer dia, tapi ngincer sahabatmu atau ngincer Mas ngincer Widi? Oh, Widi. Tapi Widi jadiannya sama sahabatku. Oh ya. Ya udah keduluan akhirnya saya sama sahabat Widi. waktu itu aku udah syuting ceritanya sama Ibitri. Jadi ini baik banget nih orang cowok meskipun di sekolah gemas-gemas gitu tuh bandel loh di sekolah tuh anak basket tapi yang rebellious banget gitu. Mungkin itu yang membuat akunya kayak malah makin penasaran kali ya. Tapi baik banget gitu kalau syutingnya apa disetirin sampai pagi selesai juga dia sabar nggak ngantuk nungguin sampai gitu. Wait. Sampai sekarang nggak wait? Udah sekarang. Nikah? Soalnya baby dulu gitu. Begitu udah nikah enggak? Jadi emang kalau udah dari SMA kita udah saling kenal, orang tua juga akhirnya udah kenal. Makanya pas kami udah mau nikah, ternyata nikahnya sama yang lama tuh kayaknya mereka juga lega dan seneng gitu. Oke. Sebenarnya gini. Tahan dulu Mbak Tejo, tahan dulu. Kita masih bicara lagi, masih panjang tapi harus break dulu. Okay. Termasuk kita pengen tahu, pasti kalau ada sukanya ada dukanya dong. Ya. Nah gimana ngelewatin dukanya itu sih sampai jadi di posisi sekarang ini setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Q&A Power Couple.